InsyaAllah. Apa sahaja nanti pun, InsyaAllah media akan dijemput. Dan kita akan ada wakil media untuk menjemput yang lain lah. Sebenarnya dalam tempoh 2 bulan ni, ada juga lah sibuk benda lain. Amira sendiri, adalah. Ada. Dah nampak seri dah lah. Tapi bakal suami macam ni, Mira dia faham tak dengan kejayaan Mira? Adakah dia slow, mungkin Mira slow down sikit ke? Tak ada. Mira sendiri dah bersedia untuk melangkah kat fasa berbeza dalam kehidupan? Bersedia, insyaAllah. Ada persiapan ke dah start buat ke? Tempat ke? Ongoing. Maksudnya dah start lah. Kakak Mira balik tak untuk perkahwinan ni? Sebab dia kat sana tak pergi kan? InsyaAllah. Persiapan berapa persen dah? Ha? Lebih kurang berapa persen dah persiapan? Berapa persen? Tak ada lagi nanti kalau ada. Baru start lah kiranya, baru lagi. Tapi Mira, orang kata kali ni orang kata lebih terbuka komen berbanding sebelum ni IG, so you lebih terbuka. Kenapa Mira lebih terbuka kali ni? Okey, biasa-biasa sajalah. Tapi Mira masih lagi keep it personal and private juga lah. Tapi bakal suami sendiri macam mana dengan kejaya you? Yang you akan menjadi nanti boleh tanya dia. Biasa dia adalah orang terbaik untuk jawab soalan itu. Tapi akan nak tanya status. Memang tunangan orang lah kiranya kali ni. Status macam mana kata bukan status Facebook kan? Maksudnya dah dipinang orang lah. Maksudnya tunangan lah. So dalam tempoh pertunangan ni ada tak suka duka yang dilalui? Dugaan. Tak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah dah Mira. Tak ada, alhamdulillah. Sebenarnya perkara-perkara sebegini ni Mira diminta untuk keep it low lah. Tapi macam Mira cakap, sebelum ni pun interview Mira cakap kalau sudah ada, kita akan beritahu. Kita takkanlah no media akan bertambah lagi setakat ini. Sekarang ini bila Datuk Ismail Sabri ada bagi tahu yang kita boleh lebih daripada 30, kita cuba occupy ruang dan peluang kepada media semua. InsyaAllah kalau bila dah tiba masanya, kita akan jemput semua. Okay, very soon lah tu. Kita review nanti. Okay. Alright. Okay. Thanks, Mira.